Vin ini mau menceritakan sesuatu mengenai si Desi, Ma. Desi lagi. Capek Mama dengar tentang Desi kau. Mama betul-betul tetap tidak menyetujui kau dengan Desi. Mama bilang tidak. Tetap pilihan Mama kau dengan Dokter Rani. Bantah juga, masih gak mau nerima si Desi juga. Berarti memang ya harus diakui ibunya pun punya ego tersendiri. Cantik, dipermasak jarang loh ada di zaman sekarang ini. Insya Allah, dia sebagai ini, dia sudah siap lah. Sudah siap. Lagi dalam Katakan Putus. Kali ini gua Ibnu Jamilo dan gue Kak Caralai. Sekarang kita ada di mana? Kita lagi ada di Cagar Budaya Bandua Oge Palu. Kenapa kasusnya? Karena kalau menurut gue gitu, dia udah bekerja sebagai seorang dokter. Pekerjaan yang tanggung jawabnya besar. Terus dia juga bertanggung jawab atas kesehatan orang-orang yang mungkin berobat sama dia gitu. Tapi di sisi lain, di sini dia ngelapor sama tim KP. Karena hubungan percintaannya gak disetujui sama ibunya. Emang kalau udah urusan ibu, mau sedewasa apapun kita, itu pasti bakal sulit sih. Betul, gue setuju. Nah, kalau sudah seperti ini permasalahannya memang agak sensitif ya. Itu emang yang jadi keunikan dari kasus kita kali ini bersama klien kita. Atau kita bisa sebutnya pasien kita. Pasien kita, pasien kita. Ini jadi pasien. kita ketemu langsung, okay. Ini udah sampai. Yuk, udah sampai nih. Nih. Oke, ini rumah sakit. Ini kan, betul ya. Kapan sih, harusnya tadi udah nyampe nih. Bentar, coba kita cek aja dulu ya. Cek segala macam. Tar. Ini ya, bener mana? Rumah sakitnya. Si Arifin ini lagi udah ada. Tadi ngomong sih sebentar lagi udah oke. Okay. Gue juga sekalian mau kalian kan. Oke, siap. Yuk. Gue tinggal kabarin kamu. Ya udah, ini kita tunggu di mobil mau masuk ke dalam nih. Gak apa-apa. Masuk aja. Dalam aja ya. Kita parkir aja, Pak. Parkir, okay. Pak. Yuk. Sesampainya kita di sana, kita ketemu dengan Dokter Arifin.